batu sungai kah di area pian? Oke. Iya, ya ada di sini. Apa permintaan pian nih? Di stop pak, di stop. Artinya pertambangan batu di area sini karena merusak lingkungan hidup. Lokasinya mana pak? Ini lokasi bagian sini. Itu pohon yang itu pak, pohon raba. Pohon liar. Ini jalan ini kada setuju ulun, namun pondok setuju ae ulun manu tanahnya. Batu tu juga kada setuju ulun. Kira ulun tanah aja pang di minjam kada lawan batu-batunya pang. Kalinya lawan batu-batunya dipinjam. Dipinjam atau diambil? Diambil batunya. Oh. Ya ya ya. Demikian berarti kepala desa kada menguasainya. Sudah ada undang-undangnya. Pengambilan batu tadi ini ya jelas kalau menurut saya ini namanya sudah pencurian aset negara. Jadi maksud kita persoalan ini tidak usah dibesar-besarkan, cukup sampai di sini saja. Jadi sesuai juga kehendak mereka pemilik tanah. Ya, ini permasalahan supaya dihentikan ya. Kuncinya pemilik tanah Pak itu aja. Tadi kan dia udah pembakaran nih. Karena ini masuk di wilayah arti sepadan sungai itu ada. Inggih paham ulun, cuma ini kan ada sinar ini kami nih. Ulun mau kami tahu juga aturan kami mengundang secara resmi. Kalau orang penting, ini hari ini kami secara kekeluargaan. LSM wartawan tanpa diundang pun wajib hadir. Apa ini merusak lingkungan? Boleh? Enggak, sementara ini boleh. Kami musyawarah antara kami warga kami kayak kena. Mohon dihentikan
penambangan batu di situ karena merusak lingkungan. Di situ itu di mana, Pak? Lokasinya, Pak? Di RT1. Oh, RT1. Gini. Kebetulan itu ampun tanah pian atau lain? Tanah saya. Nama pian siapa, Pak? Hairudin. Oke. Okay. Selain pian siapa, Pak, yang meminta untuk dihentikan ini, Pak? Itu saudara saya, Mahyudin. Itu kan Mahyudin itu lah. Iya. Oke. Okay. Memang kemarin yang ternyata kita mengizinkan, kita kan dua nih, coba mengizinkan. Iya. WRP 1 namanya apa, Bu? Itu Murni. Nah, apa permintaan pian? Stop tiga. Oh, stop nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Namanya siapa? Taufik.